Assalamualaikum sahabat, kami ucapkan terima kasih untuk para donatur yang sudah menitipkan uangnya dan akan kami berikan untuk makanan kucing jalanan. Setiap malam kami akan berkeliling diantaranya di depan pasar ini yang selalu kucing ini selalu menanti kedatangan kami. Kami tiap malam kesini hanya untuk memberi makanan kucing, karena kalau tidak kami yang memberi makan mereka, lalu siapa lagi? Dan kami pun selalu memperhatikan kucing-kucing yang ada di sini. Setiap kami datang ke sini, mereka akan selalu berkumpul. Namun dengan perut yang sangat lapar. Dan channel ini sudah hampir 6 bulan, mungkin sudah ada 7 bulan di Monet. Namun sepeser pun kami belum menerima uang dari AdSense. Mungkin karena penonton masih sedikit dan belum cukup untuk menghasilkan uang sahabat. Dari itulah makanan yang kami berikan pada kucing-kucing jalanan ini masih terbatas, karena channel ini belum menghasilkan apa-apa sahabat. Kami melakukan hal ini kurang lebih sudah 3 tahun dengan uang pribadi. Walau dengan uang pribadi, kami ikhlas sahabat. Kami hanya ingin membantu kucing-kucing jalanan, dan selebihnya kami anggap itu sebagai hadiah buat kami. Walaupun channel ini sangat susah berkembang, kami akan selalu menjalankannya. Walaupun penuh dengan perjuangan, harus berbagi uang dengan keluarga dan kucing-kucing jalanan, kami akan tetap semangat demi kucing-kucing jalanan ini. Dan makanan kucing ini perpaknya Rp22.000. Kami selalu membeli 2 pak untuk 3 hari. Dalam seminggu itu kami bisa membeli 4-5 kali sahabat, tergantung banyak sedikitnya kucing di jalan yang kami temui. Silakan sahabat hitung sendiri, dalam 1 bulan kali 3 tahun lah berapa uang tuh, kalau mau hitung-hitungan mah. Tapi kami tidak pernah menghitung pengeluaran uang yang untuk kucing-kucing jalanan ini. Dari itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada donatur yang sudah menitipkan uangnya untuk kucing-kucing jalanan. Itu sangat membantu perjuangan kami sahabat, khususnya kepada Kak Antoni dan Ibu Nopi kalau nggak salah ya. Mohon maaf Ibu, saya lupa dengan namanya, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu yang sudah selalu
menitipkan uangnya untuk memberi makanan kucing jalanan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kedua orang ini. Semoga rezeki, usaha, dan doanya semoga terkabul apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah tuh, ikut-ikut. Kasihan itu, ya ampun. Kasih ya, saudara. Ini dah. Kagak mah. Halo. Halo.